Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para saudaraku. Pada kesempatan ini, kita akan membacakan yang berkaitan kelebihan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Faedah Bismillahirrahmanirrahim, ini satu faedah pada menyatakan kelebihan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setengah daripada khasiatnya, membaca Bismillahirrahmanirrahim, orang siapa membaca? Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak tidur 21 kali Insyaallah aman sentausa ia pada malam itu daripada syaitan dan daripada mati terkejut dan daripada pencuri Dan barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak hitungan hurufnya dengan hisap zaman yaitu 786 kali tiap-tiap hari sampai tujuh hari berturut-turut atas niat apa juga yang diniatkan mendatangkan kebaikan atau menolak kejahatan. InsyaAllah hasil apa yang diniatkannya itu atau niat melakukan mata benda dagangan mata benda dagangan maka bahasanya ia akan laku dengan izin Allah. Wallahu a'lam. Sekian, semoga bermanfaat.